Baik. Ni nama dia smartphone. Dalam bahasa Melayu, telefon pintar. Pintar kan bijak. Nama dia smart. Orang Melayu faham, smart tu segak. Segak lain. Ni nama dia handsome. Baju batik kemas beli kat Indonesia. Ya, beli di Indonesia nampak. Segak. Tapi orang Melayu kita faham, wow. Nampak. Engkau smart lah. Ini bukan smart, ni handsome. Smart ini smartphone. Smart tech. Smart lamp. Smart door. Okay, smart card. Sekarang punya smart, smart learning. Pembelajaran yang pintar, lampu yang pintar, aircon yang pintar, air cooler yang pintar dipanggil smart. Allah kata Al-Quran itu smart. Dia bukan handsome. Handsome macam abang kita ni. Masya Allah. Orang Melayu dia faham handsome lain. Smart lain. Smart lain. Smart pintar. Baik. Okey. Adik-adik dah ada iPhone. Smartphone. Yang mana masih pakai Nokia style lama, habis tu beli Nokia 3310 sen. Itu kalau empuk tak pecah, kalau pecah pun ikat dengan getah, boleh pakai lagi tu. Itu namanya tahan lasak, heavy duty namanya. Dia bukan smartphone. Yang ni smartphone. Nak bayar duit, sekarang pakai smart ni. Smart payment. Sekarang nak bayar parking pun guna handphone. Masya Allah. Nak pakai, nak buka password pun tak payah pakai nombor, tengok muka je. Masya Allah, canggih betul. Sebab tu besok kahwin jangan guna yang muka, bahaya. Tengah-tengah tidur isteri yang handphone letak kat muka, ha, selesai masalah. Besok bercerai. Tak ada. Faham-faham, tak faham tu tak. Sekarang nak transfer online di sini, nak buat apa pun di sini, sekarang nak pergi umrah, nak buat visa di sini. Nak dapat visa umrah, visa haji, tengok. Dekat 4 hari baru dapat. Ni, nama dia smartphone. Jadi, kita pergi ke kedai, kita tanya pada Cina, okey, ini binatang apa? Ini bukan binatang, ini smartphone. iPhone 14. Aku tahu lah iPhone, ialah apa peredah dia. Si kalangan, ini iPhone baru punya. Si kalangan, dia ada 5 kamera. Si kalangan, dia punya gambar lebih sharp. Si kalangan, ini iPhone banyak canggih. Ini kalau you hilang, orang-orang boleh detect. Sekarang orang suka hilang, bukan? Ya, ini pasang ini saja peranti, ha? Semua orang boleh jumpa. Punya. Kalau orang curi pun taklah guna. Punya. Sebab apa? Ini tak boleh pakai. Punya. Kalau dia curi pun itu orang bodoh lah curi. Boleh tangkap. Punya. Oh, banyak canggih. Ini banyak canggih, mak. Ini banyak. Boleh tengok macam-macam ini macam lah. Berapa harga? Murah saja, RM7,000. Kita pun beli ya. Balik rumah, duduk atas sofa, duduk tengok. Canggih. Isteri pun datang. Isteri kata, menatang apa tu abang? Ini bukan menatang, ini iPhone lah. Dia ulang balik apa Cina tu cakap. Apa peredah dia abang? Si kalangan. Dia ulang balik apa Cina tu cakap. Habis setengah jam, dia pun bubur dalam kotak warna putih, simpan atas almari. SIM card tak ada, register tak ada, apa pun tak ada. Sekarang menatang ni guna? Ada faedah? Kalau tak guna ada faedah? Tak ada faedah sebab tak pakai. Allah kata Al-Quran tu smart, nama dia Hakim.
Allah kata Al-Quran tu bijak, nama dia Hakim. Tapi kalau tak pakai, nampak ada Hakim. Kalau Al-Quran letak atas almari di masjid, baca tidak apa pun tidak, bila nak nampak bijak Al-Quran tu? Boleh faham? Al-Quran tu akan nampak, akan jadi hebat, akan nampak pintarnya bila digunakan. Kalau tak digunakan, tak ada pintar. Sebab tu adik-adik, anda adalah orang muda. Buktikan daripada Quran, anda adalah orang hebat berdasarkan Quran. Walaupun kita bukan ustaz, walaupun kita bukan ustazah, kita bukan asatizah, tapi kita adalah ahli Quran. Macam mana ustaz? Lah, sebab itu kita kena belajar. Daripada bacanya, daripada mentadaburnya, daripada memahaminya, insya Allah kita akan jadi hebat. Baik. Di dalam Al-Quran ada lebih kurang 9 ayat yang Allah Ta'ala menyuruh kita berjalan di atas muka bumi. Fasiru fil ard, fasiru fil ard, berjalanlah kamu di atas muka bumi, menggembaralah kamu di atas muka bumi. Salah satunya dalam surah Al-A'raf juzuk 8. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa ila Fir'aun wa mala'ihi fazalamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Kemudian selepas itu kami utuskan Musa kepada Fir'aun dan kepada pemimpin-pemimpin Fir'aun, tetapi mereka menolak Nabi Musa. Kamu lihatlah, fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin, kamu tengoklah apakah kesan dan akibat kepada orang yang buat kerosakan. Ayat macam ni banyak dalam Quran. Fanzuru kaifa kana 'aqibatul, pergilah tengok, pergilah tengok. Fasiru fil ard, berjalanlah kamu, berjalanlah kamu, menggembaralah kamu, tengoklah apa yang berlaku. Baik. Allah kata Fir'aun itu menolak Nabi Musa. Dia bantah Nabi Musa. Kemudian kata Allah, kami hancurkan kerajaan dia. Dan kamu pergi tengoklah. Apa makna pergi tengok? Zain. Apa makna pergi tengok, Zain? Hah? Pergi tengok maknanya benda yang disuruh tengok mesti ada. Kalau benda tu tak ada, pergi tengok buat apa? Allah kata pergi tengok. Kalau benda tu tak ada, buat apa tengok? Buat apa pergi? Sebab itu mayat Fir'aun tak hancur. Sampai bila? Sampai kiamat. Sebab tu kubur dia tak akan hancur. Sampai bila? Sampai kiamat. Kerusi yang dia duduk tak akan hancur sampai kiamat. Baju yang dia pakai sampai sekarang pun ada. Roti yang dia makan sampai sekarang pun ada. Kereta kuda yang dia kejar Nabi Musa sampai sekarang pun ada. Mayat dia takkan reput. Sebab apa tak reput? Sebab Allah kata dalam Quran, pergi tengok. Kalau dia hancur, nak tengok apa? Faham, Din? Itulah nama dia pintar. Jadi, orang pun mengkaji. Kenapa mayat Fir'aun tak reput, Kenapa mayat Fir'aun tak reput? Oh, mereka mengawet, mereka campur bahan, mereka ambil rempah, mereka buat keluar otak Fir'aun, mereka masukkan ini. Sebab itulah mayat dia tak reput. Jawapan dia paling simple, Allah yang tak hancurkan. Kalau engkau bubuh awet sekalipun, engkau awet mayat tu sekalipun, kalau reput, reput tetap reput.
Tapi macam-macam jenis mayat Firaun yang ada. Ada yang tenganga. Kebeliak mata dia, tenganga mulut dia. Itu nama dia Firaun menjerit. Adik-beradik, KL menjerit. Ada yang tangan macam itu. Ada yang hidung dia rompong. Hidung ni rompong. Ada yang macam ni. Mayat yang macam ini, itu tandanya keluarga diraja. Kedudukan dia macam ni. Kalau mayat dia macam ni, itu orang kebanyakan. Dikaji, 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 dikaji. Allah kata, pergi tengok.